Hari ini kita akan membahas sebenarnya satu isu nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Jubir, Pak Teuku Faisasa. Bersama kita juga ada Pak Hendra Halim, Direktur Eropa 2 yang bawahi Latvia ya. Dan kemudian juga tidak asing Bapak Yuda ya, yang apa namanya di PWN, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Jadi utamanya kita akan membahas isu kunjungan Menteri Luar Negeri Latvia yang akan berlangsung besok, dan penjelasannya nanti akan disampaikan, dan juga isu-isu lainnya. Untuk pertama, saya persilakan Bapak Teuku Faisasa untuk memulai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sade. Selamat siang teman-teman sekalian. Sudah lama sekali saya duduk di sini, hampir berapa ya? 8 tahun yang lalu ya. Jadi hot seat kembali saya duduki. Mudah-mudahan tidak terlalu panas ya. Senang dapat bertemu lagi dengan rekan-rekan sekalian, dan tentunya satu kehormatan bagi saya dan mendapat penugasan untuk sementara ini kembali menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri. Seperti yang Pak Mas Ade sampaikan, beberapa hal yang kita akan berbagi dengan rekan-rekan media pada siang hari ini terkait dengan beberapa kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dan juga kegiatan menjadi fokus kita di bidang hubungan luar negeri. Ada isu terkait perkembangan di Inggris ya, pemberian award di Oxford. Nanti juga akan saya berikan sedikit catatan atau pandangan. Di luar itu, apabila ada hal-hal terkait dengan masalah WNI kita, ada teman dari Perlindungan Warga yang juga bisa memberikan update atau penjelasan atau isu-isu yang rekan-rekan sekalian ingin ketahui. Mungkin Pak Sade, saya sarankan kita mulai dengan Latvia saja ya. Boleh, silakan Pak. Tadi saya kembalikan ke Pak Sade. Ya, jadi isu pertama yang kita akan bahas adalah kunjungan Menlu Latvia yang akan berlangsung besok, dan saya persilakan Pak Hendra Halim. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Dubes, Pak Sade, teman-teman wartawan sekalian, teman-teman media yang saya cintai. Terima kasih atas kesempatan yang sudah datang pada sore siang hari ini. Baiklah, kami akan menyampaikan sedikit kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri pada besok hari. Beliau itu akan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri dari Latvia, yaitu Edgars Rinkevičs. Ini merupakan kunjungan Menteri Luar Negeri Latvia yang kedua ke Indonesia setelah kunjungan pertama pada tahun 2012. Dan kita juga pada waktu tahun 2014, Menlu kita sudah mengadukan kunjungan balasan ke Latvia, ke Riga. Dan jadi ini pertemuan yang kedua Menlu, kalau antara Menlu Latvia dengan Menlu Ibu Retno. Perlu kami sampaikan, sebenarnya tujuan dari kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan Menlu Latvia ke beberapa negara Asia, yaitu Vietnam dan Indonesia. Kalau kita lihat, sebenarnya kepentingan kita dengan Latvia itu memang lebih banyak kepada kepentingan ekonomi. Dan ini juga menjadi salah satu agenda pembahasan pertemuan kedua Menteri Luar Negeri pada besok hari. Latvia memang negara kecil di Baltik, ya, jumlahnya penduduknya juga masih kecil, sekitar hanya 2 juta orang. Jadi memang dengan penduduk yang kecil, dan kita tidak bukan masalah kecilnya, tapi adalah kapasitas kemampuan ekonominya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Latvia ini sebagai satu negara yang potensial di kawasan Baltik, beberapa capaian kerjasamanya adalah yang kita bisa tonjolkan, Latvia merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Baltik. Kemudian juga dalam 4 tahun terakhir itu kita melihat sebenarnya perdagangannya dari tahun 2014 sampai tahun 2018 itu meningkat sampai 230% sebenarnya. Kemudian juga jumlah wisatawan Latvia ke Indonesia juga pada 4 tahun terakhir itu cukup signifikan, sampai 150%. Jadi mereka bukan backpack turis ya, tapi mereka adalah merupakan yang big spenders. Jadi memang adalah yang sifatnya luxury turis yang berdatang dari sana, dan ini menjadi salah satu target kita untuk meningkatkan jumlah wisatawan Latvia ke Indonesia. Dan kita juga melihat sebenarnya Latvia ini merupakan dapat kita jadikan sebagai salah satu pintu gerbang produk kita masuk ke negara-negara Baltik, itu termasuk Lithuania, kemudian juga negara-negara Nordik yang lain. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan bagi kedua pemerintah untuk membahas upaya kerjasama ekonomi ke depan.
Nah, di samping itu juga sebenarnya kalau salah satu agenda lain yang akan dibahas oleh kedua menteri itu mengenai people to people contact. Kita memang selama ini kita melihat Latvia ini punya keunggulan dalam sektor IT dan juga teknologi transportasi, dan kita mengharapkan ada semacam kerjasama di bidang teknologi dan tapi dalam konteks pendidikan, misalkan pengiriman mahasiswa ke sana. Dan ini menjadi salah satu bahasan dari kedua menteri luar negeri untuk membahas mengenai masalah pendidikan juga, tapi juga masalah kebudayaan. Karena memang Latvia ini termasuk warganya yang sangat mengagumi yang mencintai artefak, kemudian juga barang-barang arkeolog, sehingga mungkin juga mereka sangat kagum kepada Indonesia bukan karena masalah kekayaan alam atau Bali, tapi mungkin lebih baik kepada wisata budaya. Jadi ini mungkin salah satu sasaran kenapa kedua negara ke depan perlu ada semacam kerjasama untuk kebudayaan. Hal yang lain juga akan di-highlight untuk kementerian dua menteri itu adalah mengenai perjanjian bebas visa. Kita sebenarnya melihat bahwa memang sejauh ini kita belum memiliki perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan paspor dinas kedua negara, dan ini sudah lama belum terrealisasikan. Kita berharap dalam pertemuan ini ada semacam kesepakatan untuk segera penyelesaian perundingan pada dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi itu barangkali hal-hal penting yang dapat kami sampaikan untuk kunjungan Menlu, untuk pertemuan Menlu Latvia ke Indonesia. Nah, selama kunjungan ke Indonesia, Menlu Latvia ini akan membawa sejumlah pengusaha. Jumlah pengusaha ini yang paling penting, jadi menunjukkan bahwa memang fokus ekonomi menjadi prioritas kedua negara. Dan besok itu delegasi bisnis juga akan bertemu dengan mengadakan bisnis forum dengan Kadin, dan juga sementara Menlu Latvia juga direncanakan untuk bertemu dengan wakil ketua DPR dan juga rencana dengan BKPM. Jadi untuk melihat sejauh mana kira-kira kita mengundang lebih banyak investasi Latvia ke Indonesia. Sebenarnya pokok-pokok yang kami dapat sampaikan dalam perkunjungan Menlu Latvia besok hari adalah hal-hal yang kami sampaikan barusan. Terima kasih banyak. Pak Dubes, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Pak Faisal tadi ingin juga mengupdate mengenai pertemuan beliau dengan Wamenlu Guatemala, Pak ya. Baik, terima kasih Mas Ade. Rekan-rekan sekalian, mungkin saya masuk dari satu isu yang juga menarik dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat. Hari ini saya menerima Wakil Menlu Guatemala, beliau Luis Fernando Carranza Siuventes. Beliau juga akan bertemu dengan Wakil Menlu RI besok hari. Namun satu hal yang ingin saya berbagi adalah kabar gembira mengenai rencana Guatemala untuk kembali membuka perwakilan diplomatiknya di Indonesia. Indonesia dengan Guatemala membuka hubungan diplomatik pada tahun 1992, dan mereka setelah itu membuka kedutaannya di Jakarta. Namun karena ada permasalahan kondisi perekonomian mereka yang tidak terlalu baik, pada tahun 1993, kedutaan mereka kemudian ditutup di Jakarta. Jadi kedatangan Wakil Menlu Guatemala ke Indonesia pada hari ini dan besok ditujukan untuk bagaimana membuka kembali kedutaan besarnya di Indonesia. Ini satu perkembangan yang positif. Kita melihat bahwa banyak negara yang semakin melihat arti penting Indonesia dalam konteks hubungan bilateral dan dalam juga konteks peran kita di kawasan. Kalau teman-teman sama-sama mengikuti, saat Ibu Menlu melakukan kunjungan ke Pasifik belum lama ini ke Auckland, di sana kita juga mendatangani beberapa perjanjian pembukaan hubungan diplomatik dengan beberapa negara kepulauan di Pasifik. Ini menunjukkan bahwa outreach kita, hubungan kita dengan berbagai negara di berbagai kawasan terus meningkat, dan arti penting Indonesia semakin diberi nilai oleh negara-negara tersebut. Guatemala adalah satu negara yang berada di kawasan Amerika Tengah. Namun dalam konteks dia melihat ke depannya pembangunan ekonomi dunia akan berpusat di kawasan Asia, menyebabkan sangat penting bagi mereka untuk membuka perwakilannya langsung di Jakarta. Dengan demikian, kita tentunya berharap segera bisa direalisasikan. Mudah-mudahan sebelum bulan September mereka sudah mulai mengirimkan perwakilan diplomatiknya untuk berkantor di Jakarta. Itu kabar gembira yang dapat saya berbagi dengan teman-teman sekalian. Kabar lainnya yang seperti juga sudah disinggung tadi adalah
terkait dengan pemberian awards oleh pemerintahan kota. Saya garis bawahi sekali lagi, Dewan Kota Pemerintahan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda. Saya membacakan apa yang menjadi statement pemerintah Indonesia yang sebenarnya juga sudah kita rilis pada pagi hari ini, namun ada baiknya pada kesempatan ini saya bacakan kembali sehingga rekan-rekan sekalian bisa sama-sama melihat bagaimana pemerintah Indonesia bersikap atas pemberian satu award oleh Dewan Kota di Inggris. Pertama, Indonesia menghargai sikap tegas pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apapun. Kedua, Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua. Ketiga, pemberian award ini menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan dan kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya termasuk pembangunan dan kemajuannya. Keempat, posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegaknya NKRI. Itu adalah posisi yang telah kita keluarkan sejak pagi hari tadi, dan saya juga memaklumi teman-teman media sudah mulai mengkutipnya pada berbagai tulisan atau statement yang dikeluarkan. Dengan demikian, kami dari sisi pemerintah tentunya berterima kasih bahwa apa yang menjadi posisi pemerintah ini juga kemudian diamplifikasi, disampaikan ke publik oleh teman-teman dari media. Ini memang satu hal yang bagi kita sebenarnya bukan suatu yang luar biasa, pemberian satu kehormatan atau penghargaan oleh satu dewan kota. Kalau kita bisa perbandingkan mungkin seperti pemerintahan kota di Depok atau di mana kota-kota lainnya, dengan demikian sebenarnya maknanya tidak besar. Namun karena seseorang penggiat separatisme, tentunya kita harus menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukannya ini sudah mengganggu ketertiban publik di Papua. Itu yang ingin kita garisbawahi, bahwa dalam konteks itulah pemerintah Indonesia dengan demikian mengeluarkan satu statement khusus terkait diberikannya gelar kehormatan tersebut. Award dikaitkan dengan freedom dan perdamaian. Kalau kita melihat track record atau apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang bernama Benny Wenda tadi, sejak dia meninggalkan Indonesia di sekitar tahun 90 ya, akhir 90 ya, sudah sangat disconnect dia, terputus dengan realitas yang ada di Papua. Bagaimana pemerintah telah melakukan banyak pembangunan, telah ada berbagai upaya pemekaran, otonomi khusus diberikan. Dengan demikian kondisi real di Papua sudah cukup jauh berbeda dan berubah dengan apa yang digiatkannya atau dikampanyekannya dari tempat dia tinggal dengan nyamannya di luar Indonesia atau di kota Oxford. Itu sekedar pengantar dari saya, rekan-rekan sekalian. Nanti bisa kita dalami lagi. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Sade ya. Terima kasih Pak Faisal, Pak Hendra. Kami tutup pers briefing hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.